Monyet Guerrisius colobus hitam putih atau sering disebut monyet berjubah ini ternyata punya sisi gelap dalam kehidupannya ya friends. Sisi gelap itu diantaranya yang pertama, pemimpinnya akan membunuh bayi laki-laki, tujuannya untuk mengurangi ancaman penggantian kepemimpinan suatu saat karena pemilihan pemimpin diambil dari jantan terkuat. Yang kedua, jantan ketika mulai dewasa harus pergi ninggalin kelompoknya secara sukarela. Kalau nggak pergi, maka ia akan diusir paksa oleh kelompoknya, terutama pemimpinnya. Yang ketiga, kalau jantan dewasa yang telah pergi lalu nggak nemuin pasangan dari kelompok lain, maka ia akan mengawini betina yang sedarah dengannya. Wow. Lalu yang keempat, saat tidur di malam hari, satu di antara mereka akan ronda malam jagain kelompoknya dari serangan predator. Lalu pemimpinnya ngapain aja?